kesempatan jaga bar setahun usah. Lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat dan jaga bar, maksud dari Rangga Ajok sampai-sampai dia berkata seperti ini, dan ini tentu saja membuat kita terkejut dan sekaligus heran. Nah sahabat, untuk kalian semua semakin penasaran kan, makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahan apa-apa. Sahabat dan juga keberadaan Hanko van der Vecken di Labuan Bajo di Sawah Pangeran Lantau memang sangat membuat kontroversi yang luar biasa, terutama dari kalangan para pesarjo yang sangat mendukung tentang hubungan Hanko van der Vecken dan Bajo. Kehadiran Pangeran Lantau di sisi Hanko van der Vecken membuat banyak sekali para pesarjo yang tidak setuju. Karena mereka berpikir, takutnya Hanko van der Vecken bisa kecantol sama pangeran. Tapi gak usah khawatir ya sahabat, kalau di sini Hanko van der Vecken kan orang yang baik, jadi tidak mungkin Hanko van der Vecken pindah haluan ke lain hati selain Rangga Ajok. Nah, salah satunya di sini adalah